Nah, itu tadi di Pro RSK tahun lalu terkait dengan masing-masing topik ya, ada transportasi, kemudian mereka outputnya bisa sampai membuat PKM, sampai ke jurnal. Untuk yang tahun ini lebih menarik lagi karena kita ada tema special people untuk tourism. Jadi special people-nya ada special people untuk ibu hamil dan menyusui, ada special people untuk anak-anak, untuk disable, untuk lansia. Disable sendiri bisa untuk yang blind people, yang environment, jadi lebih menarik dan lebih luas dengan topik yang sama di semua kelas untuk tourism. Special people untuk tourism, cakupannya bisa itu luas ya, ada untuk di perhotelan, kemudian untuk tourism di education atau seperti di museum. Kalau di Jogja saja, museum itu luas banyak sekali. Kemudian untuk juga edukasi, tema tourism untuk edukasi, jadi untuk anak-anak seperti di Taman Cinta, Kids Fun, kemudian ada di Taman Pelangi, kemudian ada di Gedung Minaka. Nah itu baru tema-tema tourism. Belum lagi bisa juga diobservasi di airport, di tempat-tempat public facilities, di stasiun. Lalu untuk tema detail ya, itu bisa mengambil tema seperti toilet, kemudian inovasi untuk website, inovasi untuk produk desain, kemudian inovasi untuk display ataupun sign yang membuat special people itu lebih mudah mengakses atau lebih mudah menggunakan produk ataupun layanan di area ini. Itu tadi topik menarik untuk RSKE tahun ini. Selamat untuk menjalani aktivitas dan Big Pro untuk 5 tahun ini dan semoga menjadi mahasiswa Cigo.